Legasi kejayaan atlet membaskan negara seringkali diperkatakan, tapi tahukah anda ianya telah pun bermula sejak dulu lagi dan antara yang menempa nama ialah Dato' Eng Junan. Jom kita saksikan apakah cerita beliau dalam Inspirasi Legenda Penyemarak Misi Emas. Dato' Eng Junan bukan sekadar pelumba yang berbakat, beliau adalah ikon sukan berbasikal Malaysia yang banyak memberi impak dalam sejarah sukan negara. Sejak muda, beliau telah menunjukkan minat mendalam kepada sukan ini. Namun, kecintaan beliau kepada berbasikal jauh lebih mendalam dan ia menjadi pendorongnya melewati garisan permulaan untuk mencapai kejuaraan. Namun lebih dari sekadar pencapaian peribadi, kehidupan Dato' Eng Junan sekeluarga memberi inspirasi kepada ramai orang di luar sana. Selain daripada pencapaiannya sebagai atlet, beliau juga terkenal sebagai jurulatih berbasikal yang berpengalaman dan telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pembangunan sukan berbasikal di Malaysia. Bagaimanapun, seperti semua kisah kejayaan, perjalanannya tidak mudah. Beliau menghadapi pelbagai cabaran, mengubah setiap kekecewaan menjadi langkah terbaik dalam mengejar impian. Baik, saya bersama dengan Dato' Eng Junan untuk episod kali ini dan pastinya berbeza berbanding dengan atlet-atlet yang lain kerana kali ini kita bawa kepada anda jangkuh untuk berbasikal pula. Bagi sukan kali ini kita bermula pada era 60-an, 70-an Dato' ya? Ya. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Dato' kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami untuk Inspirasi Legenda kali ini Dato'. Okey, terima kasih. Saya mula-mula langsung taklah kayuh basikal. So ada saya abang ada kayuh basikal itu cupong, habis lagi satu kawan tapi dia sudah kayuh 2 tahun. Ada satu hari pagi dia panggil saya, marilah kita challenge. Habis saya cakap, okay, challenge lah. Challenge makan RM10 makan mie. Siapa kalah bayar itu mie RM10. Start memang tak boleh nampak dia. Tak boleh ikut dia. Dia balik dia ketawa saya pun tak apalah, saya belajar sebenarnya. Saya tengok dia orang hari di training, saya kata okey tak apa. Sekarang hari ini pagi saya pergi sendiri training. 6 kilo pergi balik, 6 kilo pergi balik. Sudah satu minggu, saya minta challenge. Sekarang 2 plate meat, saya cakap RM20. Sudah start punya jam, saya punya abang, dia win champion punya. Dia abang sudah time kita lah. Tapi dia sudah kayu 2 tahun. Lepas saya menang dia, saya cakap, ayuh. Dia kayu 2 tahun, saya bayar baru kayu 1 minggu. Dia tak boleh menang saya. Wah. Kalau saya kayu lama sikit, saya boleh kuat lah saya cakap. So, saya tak nak ingat mau represent Malaysia ke. So, abang panggil, betul, pergi race. So, the first race saya pergi Taring Jaya dekat Rosman sana. Lepas dekat Rosman sana, belum sampai saya langgar itu van. Itu gigi pun semua habis. Itu sini, Picia. Masuk, lagi saya mau masuk race. Itu officer tak kasi saya masuk, abang tak kasi saya masuk, tapi saya masuk juga. Saya habis itu race, memang tak menang. Habis race saja. Lepas habis race, abang angkat saya pergi hospital, Asunta Hospital. Lepas itu, saya pagi-pagi tak boleh tahan. Tak ada exercise, tak boleh tahan. Sebab hati mau kayuh basikal sekarang. So, saya pagi pergi jalan, nurse sudah panggil. Tu tak boleh pergi jalan-jalan mah. Saya exercise sikit lah, jangan tidur tak boleh. Lepas 3 hari sudah baik. Sudah baik balik rumah, lagi keluar kayu. Mak marah lah, tapi bapa tak ada marah betul-betul lah. Dia pun suka kita kayu basikal. The first race, saya pergi American race. Saya menang itu National Cup. Saya start, saya lari sampai habis. Saya menang. Saya biar bangun surprise, semua surprise. Selection pergi Asian Games. Saya start KL sampai Ipoh. Sampai apa sana, sudah pengsan. Sebab dulu kita saya memang tak tahu feeding lah, minum air lah, simpan barang makan lah, feeding semua tak tahu. Lepas pengsan, masuk hospital. So, tapi qualified itu pergi Asian Games. Itu 100 km saya qualified, sudah pergi Asian Games. Okay, belum pergi Asian Games, kita ada senior training Kampung Pandan sana.
kamu pandai training. Papa pun suka lah kita orang training basikal. So saya sama abang sudah dapat pergi Asian Games Bangkok. Saya lari race itu road race 200 km. Saya tak ada experience, so langkah 4 orang jatuh. Lepas jatuh, itu helikopter angkat yang terus pergi hospital. So saya tengok itu Jipun punya cuci basikal, saya tolong cuci lah. Itu Jipun punya coach ada sana. Dia cakap, you are very good. Banyak bagus itu lari. Tapi lu taklah shooting. Saya pun tak tahu apa shooting. So dia panggil itu Miami Rider, tunjuk saya apa punya shooting. Saya balik punya jam. Ngam-ngam saya training shooting 4 tahun. 4 tahun saya dapat semua. Sekali shooting, orang mesti tinggal. Kadang 10 orang pun tak boleh tangkap. 10 kilo pun tak boleh tangkap saya. So saya pergi Asian Games 1970. The second time saya pergi Asian Games. Saya pergi Vietnam, saya pagi pergi try tengok dia orang ada try 200 kilo. So saya start, saya mau try, saya tengok berapa lama saya boleh tahan. Lepas saya lari Vietnam, tambah 80 lebih kilo. Tak ada orang kerja, tapi saya sendiri berhenti. Saya naik bus. Saya naik bus, itu presiden mari, tapi try this lah. Tapi presiden mari, what man? Mr. Embracing, you train so long, so much, so long already. Why you cannot finish like that? Ayo, like that. So I also quiet, saya diam saja. Sebab saya tahu saya bikin apa. Sebab saya mau try, starting, apa macam nari, bila saya boleh sampai. Sampai sini, nanti itu race strategy tukar. Okay. Lepas itu saya balik, to the bus, balik hotel. Saya petang, suruh sign, suruh sendiri petang 1:30, keluar training lagi. Itu presiden ingat saya pergi keluar jalan-jalan ke. Saya sudah kayu pergi starting point sana balik. Balik sampai 7 lebih. Wah, itu presiden bawa kereta satu driver dia balik. Wah, tengok saya dia main happy. Why you never tell me? I should follow you. Habis saya berhenti hotel aja 1,000 baht. Wah, dia main happy. Tengok saya training lah. Lepas 2-3 hari saya warm up sikit-sikit, saya pergi Asian Games. Ini hari start race. Pagi bangun, saya makan nasi, itu ayam. Sama itu apa itu ada itu dessert sikit, so saya simpan itu ayam, simpan sikit lagi tapau nasi, pergi starting point. Sana starting point mau pergi starting point 100 kilo. So saya start sana, saya turun makan lagi nasi. Saya supply itu Singaporean itu official juga, Mr. Embracing. Dia cakap, don't worry. Your boy can win. Saya dengar aja, tapi saya tak ingat saya menang. Saya ingat. Okay, sekarang start race, saya tukar strategi. Sekarang saya ikut dulu. So, saya tengok Irwan sudah sudah lari 3 orang. Pergi naik bukit, turun bukit, balik sudah 80 kilo. Dia berhenti 3 orang. Saya sudah tahu. So, sampai 89 kilo, sekarang saya start lari. So saya start lari, 18 orang ikut. Pergi chase lagi satu kali sejam, sekarang ada 6 orang. Sampai 28 kilo, 30 kilo. Kita sudah tangkap itu bro. Saya tengok itu, saya lead dia jam. Cik pun cakap, kita combine together. Saya okay. Combine together. Tapi saya lari, dia pergi tangkap. So sekarang saya belajar banyak itu macam banyak strategi. Banyak strategi apa macam lari apa macam itu. Rider bukan mau tipu saya, kita orang, tapi dia pun mau menang. So lagi 11 kilo. Dan sekali lagi jam sampai itu finishing line dekat 1 minit 58 second saya menang. Lagi itu break itu Asian Games record. So sampai aja, Malaysia win lah, Malaysia win. No lah.
Tu hari pun tak boleh habis, saya cakap. So semua ketawalah. Wah, saya keluar ambil jam. Baik habis. Itu jam balik. Dia kasih RM1,000. Okeylah. Saya pun happy, dia pun happy. Sebab bicycle memang taklah menang Asian Games. Memang taklah. Because Asian Games is a very big game. You tahu itu, dapat itu gold medal. 40,000 kan berapa orang itu. Stadium besar itu. So saya itu nangis. Tak boleh emotion. So tengok. So saya dapat itu break itu record, Asian Games record, the same course yang pergi. Dan break itu record, semua saya menang. Anak Datuk pun aktif juga berbasikal. Okey, anak saya, dia mula-mula pagi dia kayu basikal, dia tak mau. Last saya tengok dia minat, saya panggil dia kayu-kayu. Dia tahu saya main speed memang. Tidur lambat pun tak boleh. Tak mau training, saya pun marah. Selalu mau training, orang USD, dia mesti mau training. Ada satu pagi, besok kita tahu ada jadual dia kayu jauh. 180 kilo. Jadi bangun pagi, dah dengar air hujan. Jadi happy lah. Seronoknya tak payah kayu kan. Sejurus, hujan berhenti di dalam pukul 8:30 pagi. Dia cakap, siap-siap. Saya pula tanya dia, siap-siap pergi mana? Pergi kedai ke? Siap-siap pergi makan pagi ke? Kan? Kayu-kayu. Pergi kayu. Jadi nak tak nak, dengan muka masam, dengan tak puas hati, kena tukar pakaian, kena keluar. Yang lain macam mana? Tak ada. You seorang aja. Keadaan jalan raya dengan umur saya yang muda, saya berkayu dari Cik Kuala Lumpur ke Rawang, ke Ulu Yam, ke Kuala Kubu, Fraser's Hill, turun ke Karak, Bentong, balik ikut Genting Sempah, balik ke Jalan Duta, balik ke Desa Pandan. Jadi, nak cakap, nak ulang tu pun dah penat, bayangkan kat basikal. Jadi, situasi macam tu, nak tak nak, kena habis juga. Dari pagi pukul 8:09 sampai petang pukul 4:05, baru sampai rumah. Keesokan dia, ketuk pintu juga, sama seperti biasa, ikut lagi dia orang bagi kayu. Jadi, nak tak nak, saya pun pandang ayah lain macam. Saya kata, betul ke? Marilah. Pergi kayu. Yeah? Dia nak bagi kita tahu, nak jadi jago bukan senang. Dia nak tengok keadaan reaksi saya. Saya pun pandang dia, dia pandang saya, dia buat tak nampak. Jadi saya pun nak tak nak pun pergi jumpa dengan rakan lain. Setengah jalan dia suruh saya patah balik. Yang lain sambung. Saya punya journey semalam. Ramai orang tanya saya, anak apa mesti layanan istimewa? Sebenarnya tak juga. Sebenarnya ayah tu yang melayan saya sebagai seorang atlet, sama seperti semua rakan basikal saya yang di luar. Sebagai jurulatih, dia tak kisah sangat ayah anak, tetapi dia pasti disiplinnya seperti semua orang. Dia sudah menang 3 kali junior Tour Malaysia, junior menang Tour Malaysia. Lepas itu MSN angkat dia pergi Australia. Pergi Australia, dia training balik. Dia training balik, sudah tak ada performance. Saya marahlah. Dia pergi sana tidur ke, duduk ke, holiday ke saja. Lepas itu, kita training itu di Tua Langkawi. Tiba-tiba ada angin kuat, dia blow dia turun bukit. So, dia pingsan, tangan sini patah. Sekarang dia punya tangan itu ada itu besi dalam. Tapi saya memang taklah kecoh sama official semua. Saya taklah gaduh, official mau bikin apa, dia mau bikin. Saya tak mau campur. As a sportman, you shouldn't campur all this nonsense. Especially to family. Tak boleh campur punya. Sudah 1 bulan, 2 bulan sudah baik. Jadi, saya mau kita mau basikal lah. Okay. Sebab itu, as a coach, you mesti mau understand. Kalau itu psikis cakap, dia mau berhenti ke? Dia mau stop ke? Jangan force dia lagi. Because dia biar main dekat 40%, 50% off lagi. So, kalau lu force sama dia, dia pun tak boleh tahan lama. So, saya tak mau force lah. So, saya panggil dia tolong saya kerja. Lepas dia kerja, dia tolong tengok saya. Tengok sekarang dia pun senang sikit. Saya pun senang lah. Jadi, semenjak saya meninggalkan perlumbaan basikal,
maka saya meneruskan tradisi ayah saya masuk ke bisnes. Saya sentiasa beraktif di berbasikal oleh saya berkongsi ilmu saya kepada pelumba lain. Jadi maka saya akan membawa ramai pelumba basikal atau mendidik anak murid budak, remaja dan orang dewasa memasuki arena-arena sesuai untuk kategori masing-masing. Siapa jurulatih Datuk yang Datuk ingat daripada start 16 tahun tu yang bawa nama Datuk sampai? Itu jam taklah jurulatih. Kayu sama abang. Itu N.A. Rosli. N.A. Rosli very popular. Memang susama menang dia sama Sabih Abang. After that, itu ada salah satu tahun saya menang itu N.A. Rosli. Then the second year saya menang Sabih Abang. After that, dia orang taklah menang. Ya, saya bang selenda. Dalam family Datuk, siapa yang banyak bagi galak? Saya biar papa. Kalau pergi Luis menang duduk cerita dalam basikal, pergi minum susu, refill sana. Kalau kalah, kayu balik ikut cerita balik. Kayu balik ikut cerita apa? Kalau minum. Kalau minum. Ya, itu motivation lah. You win, you got good thing. Don't win, no. Good memory lah. Okay. Saya sudah menang itu Asian Games, break itu record. Saya challenge sama Mbombi itu Sportman Award. Sportman Award itu Bumi dia dapat 7 award kan. Saya dapat 27. Lepas saya my father pass away, so saya ada kerja. Saya pun kerja Rosman, saya pun kerja technician. Tapi saya kerja, memang saya kerja. Tapi dulu saya kerja je, bos semua main baik. Bos saya mau pergi training. Okey kok, itu saja. Saya biar bos semua main bagus. Taulah saya biar belajar pun tak pandai. Okay, so at least I feel that saya sudah successful itu macam. Saya selalu mesti mau kerja. Saya buka kedai kedai sini Hari Raya pun buka, Chinese New Year pun buka. Cuti. Tiba tak ada cuti. Saya Chinese New Year saya pun training budak. Hari Raya saya pun training budak. Tanya itu budak semua. Bila Datuk betul-betul bersara yang umum? I think 28 years old, 28. Step 16, secara 28. 28. Saya berhenti 28 sebab saya biar abang pun berhenti. Saya biar geng semua sudah berhenti. Lepas tu ada buat aktiviti lain-lain juga? Ada buat buka kedai. Buka kedai, you tahu siapa tolong saya? Itu nombor satu, saya biar club biar presiden. Itu Deputy Presiden Daud Abu Qasim. Okey? Sama Datuk Wila Mastan tolong saya. Itu jam saya coach itu wilayah team. Saya coach wilayah team memang successful ni. Castro team orang semua tahu. Itu Deputy President Dr. Abu Qasim cakap, apa sahaja rumah selalu beli barang? Bikirlah buka kedai. Bos, tak ada wang lah. Okey, tak ada kedai, tak ada wang. Tak apa, besok saya cari kedai. Ini hari cakap besok dapat kedai. Dia pertama kompleks. Udah ni. So, ya, saya buka kedai ni jam. Tak ada basikal ni. Orang angkat BMX, saya bikin. Repair. Sudah ada wang, saya beli basikal. Sana jual RM350, dia jual saya RM350. Dua kali, tiga kali beli sana. Satu ejen Singapura. Dia nampak saya, asal lu buka basikal shop mana? Saya cakap, pertama compact. Asal lu beli sini basikal? Sini jual RM350, macam jual. Dia cakap, okey, nanti saya beli dulu baru. Lepas dia mari, saya beli kedai. I send 20 basikal to you. Dia tahu sudah basikal sampai saya pasang sampai pagi. Sebab main shop So, the business start sana. Lepas start sana, kedai kecil. Saya pergi Medan Mara. Medan Mara sudah business bagus. Baru saya pergi Ampang. So, Ampang nanti saya buka satu sini. Itu saya sudah. So, sekarang saya pun hati senang sikit. Saya biar anak look after this shop. Dia menjaga. Datuk, aktiviti sekarang buat apa? Saya sekarang jurulatih juga. Dulu saya berhenti macam saya kerja MSN.
saya suatu keluar, dia orang bagi saya development coach itu. So saya development, I produce banyak rider champion. Ketekunan Dato' Ng Jungan semasa menjadi jurulatih tidak dapat diragui. Sebagai seorang yang telah melalui cabaran dan mencapai kejayaan dalam kariernya sebagai pelumba, beliau memahami betapa pentingnya latihan teliti serta disiplin yang teguh. Ketekunan beliau dapat dilihat dalam pendekatannya yang berterusan untuk meningkatkan tahap prestasi atlet-atletnya. Beliau juga banyak menghabiskan masa untuk memberi latihan yang berfokus kepada teknik, kekuatan, ketahanan dan taktikal kepada para pelumba serta sokongan emosi dan motivasi. Hari ini kita kayu more on endurance. So hari ini baru start training block untuk competition nanti ya. So hari ini kita kayu 100 ke 90 kilometers today. Saya atlet wakil KL dan wakil MSN. Dato' Ng Jungan training dia jenis more on disiplin lah. Dia memang jaga kita orang, selalu dia akan spot check kita lah. Ada main phone ke tak, ada tidur awal ke tak, semua. Dan training dia memang lagi banyak lah dari biasa. Dia punya volume pun lagi tinggi. Okay, ini hari punya training is 90 to 95 kilo. Sebab kita orang ini endurance training aja. Ini hari 90 ke 95 kilo. Kalau balik dekat 100 lah. But usually kita kalau endurance kita pergi jauh sikit. Sebab ini minggu kita start itu endurance, lepas itu race. So kita take easy first. I'm currently training for Sukma, hoping that I could get into the shortlist. Having to balance my uni life and also athletes kind of hard, but I'm trying my best. I started training with him when I was around from 4 or from 3, I think around from 4 from 3, yeah, few years already. Today's activity is more of a recovery ride for New Joe. Like, we started at 7 a.m. and right now we're at under the dam right here at Rulangat, around like 50 kilometers already. Yeah. So Dato' Ng Jungan's training is a bit old school. You know, he tends to like push you really hard and then controls a lot of other things like your sleep and everything, your diet. But his training is really effective and really good. Like our performance will really increase a lot if we actually listen to him properly and do everything that he tells us to. Our discipline and how we should train. So like, it's really effective if you manage to follow through. But it's really tough on the mental and physically. Kejayaan beliau sebagai jurulatih terbaik juga tercermin dalam pencapaian atlet-atlet yang dibimbingnya. Banyak atlet telah pun mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, membawa pulang pingat-pingat yang membanggakan negara. Beliau melihat pencapaian setiap atlet sebagai satu bentuk penghormatan terhadap usaha dan pengorbanan yang telah pun mereka lakukan. Ia juga hasil kerja keras dan komitmen daripada pasukan semasa mereka menjalankan sesi latihan. Secara keseluruhan, sumbangan beliau telah membentuk landskap sukan berbasikal Malaysia dan meningkatkan tahap prestasi negara dalam arena antarabangsa sehingga beliau dinobatkan sebagai jurulatih terbaik oleh Majlis Sukan Negara pada tahun 2004. First, you want to be a champion, you want to be a good sportman. Lu mesti kau ingat, discipline is very important. And then, attitude is also very important. Makanan mesti mau betul-betul nutrition, jaga makan. Lagi satu, dia mesti mau in time always. Tidur jangan lambat lah. Nanti sudah ini hari training. So ini saya sudah training itu sudah lama sampai sekarang. Sekali pun taklah lambat. Itu. So the coach must show the discipline to the budak so they orang faham. Semasa penggambaran ini dijalankan, kami menerima kunjungan daripada Wakil Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Antara yang hadir ialah Ahli Lembaga Pengarah YAKIB, Datuk Haji Dr. Muhammad Alwi Abdul Rahman, Lee Nyok Fah, bekas atlet rugby dan Encik Aminuddin Muhammad Nasir, pengurus kanan operasi YAKIB. Seperti kita sedia maklum, usaha YAKIB untuk menyokong atlet-atlet Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan disiplin sukan melalui pelbagai inisiatif banyak dilakukan. Ia membantu memberi mereka peluang untuk terus menyumbang kepada pengalaman selepas tamat kerjaya sukan mereka.
apa yang kita boleh katakan, Dato' Ng Junan dan juga berbasikal ni memang tak dapat dipisahkan dan sehingga kini beliau masih lagi aktif untuk melatih ramai lagi bakat-bakat baru untuk mewarnai arena sukan berbasikal negara. Dan kita harapkan semoga usaha beliau ini akan terus disambung oleh generasi akan datang untuk mencari pelapis-pelapis yang berjaya. Baik, sekian dulu untuk episod kali ini dalam Inspirasi Lagi.